Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ali baik-baik saja ya, dan semoga cepat sembuh. Oke, langsung aja kita berangkat. Habis saya pulang, langsung berangkat ke dokter Edka lagi ya, kontrol lagi ya. Kenapa nak? Kok nggak mau mimik cucu nak? Nggak mau mimik cucu, nggak mau makan. Kenapa nak? Kadang-kadang panas terus dia minumin salmo drop turun, tapi nanti malam itu panas lagi. Ayo li. Salin sekali di salini karo ayah ya ben kanteng. Baru nyadar bajunya sama-sama kuningnya guys. Ayah orending kanteng banget kali ya, gambar jerapah li, lagi gambar jerapah li. Tuh, sudah berangkat, sudah berangkat ya li, berangkat li, kontrol ke dokter Edga ya. Oke okay guys, sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ali baik-baik saja ya, dan semoga cepat sembuh. Oke, okay, langsung aja kita berangkat. Oh, nyebrang rono ya. Panas. Mau mau. Berapa tar? 5 ribuan. Apa? 5 ribuan. Air putih biasa. A few moments later. Oke guys, kita keluar lagi ya. Ternyata udah di pendaftaran ditolak katanya. Hari ini dokter SK itu hanya melayani imunisasi doang, jadi sepertinya emang dibagi-bagi. Kemarin emang kita salahnya nggak tanya ke asistennya dulu sih, tapi kirain emang kalau namanya sakit ya bisa itu, nggak mungkin ditolak. Jadi hari ini hanya melayani imunisasi doang. Terus kita mau ke bidan aja kan? Ya, berarti kita habis ini mau ke bidan ambil duit dulu berarti. Soalnya tadi kan kita ngiranya kalau ada yang perlu dibayar kita bayar pakai kartu aja ATM. Oke, berarti kita ambil duit dulu terus langsung ke bidan. Mungkin bidan Ima ya atau bidan yang lain. Oke, berangkat dulu. Tutup yang bidan Ima yang oh ini sore kok ya buka ya 15.30 sore rambungi
enam lih. Ini Ali nih, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya Allah, kak diambil. Jadi ini tadi benar-benar nggak dapat apa-apa ya, yang dapat gado-gado malahan rumah sakit ditolak, nggak nerima sakit sementara vaksin doang katanya. Terus di rumah sakit tadi dokter Edgar sementara hari ini itu nerima untuk vaksinasi doang. Jadi mungkin kita terus barusan nyoba ke mau ke bidan IMA ternyata tutup. Sebenarnya kita ke bidan itu agak itu loh, soalnya kan ini Ali ini kondisinya nggak mau makan, nggak mau minum, kayaknya bakalan lebih paham dokter gitu loh. Mungkin kan apakah dia sariawan atau apa, atau mungkin yang lain apa gitu. Jadi wis terpaksa ya wis lah bidan IMA. Tiba itu tutup pisan. Sorry kok ya buka IMA. Ya udah kalau gitu kita coba ya untuk daftar lagi, atau mungkin nanti aku abis ini tak coba tanya ke asistennya dokter Eda dulu aja. Like biasanya tanya sebenarnya, cuman kemarin soalnya aku ngira nggak bakalan ditolak gitu, soalnya ngiranya vaksin doang yang dijadwalin apa, ternyata begitu. Ya yes, nanti aku coba tanya ke asistennya dokter Edka, kalau memang besok bisa, hari ini kita daftar untuk besok. Ali, minta doanya guys, semoga Ali segera sehat ya. Biasanya sumeh pol lagi, rada berkurang kayak gini guyune. Gak kelemangan, gak kelemang ngombe pia tadi. Widik pol lah, ini. Ali, Maka gelem loh. Ya, sekali gitu sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, doakan Ali ya.